Man, Bangki. Iya. Aris. Sekarang sering kali kita lihat ya, apa di IG tadi apa TikTok itu. Hmm. Cowok-cowok yang apa pemuda-pemuda anak lajang lah istilahnya. Iya. Memamerin pasangannya gitu, cowok-cowoknya. Oh, keakrapan sama ini ya, sama pacar ya. Hmm. Karena kadang agak-agak iri juga aku. Jomblo sendiri ya kan. Duh. Orang itu kan kayak mana ya? Romantis. Ah, romantis. Tapi kan heran juga istilahnya kan. Udah kita tahu lah itu termasuk perbuatan zina ya. Iya, nah, ya mendekati zina. Nah, mendekati gitu, zina ya. Gitu kan. Iya, perbuatan dosa kan gitu. Tapi mereka tuh bangga gitu, berbangga diri. Jadi iri perbuatannya. Enggak tahu, kadang-kadang ada iri ya, kadang-kadang itu. Udah haji pun iri juga. Iya. Iya kan? Salah ya, tahun ini. Iya kan itu salah salah kali. Kurang tepat. Kurang tepat ya. Mungkin dia lupa saat itu kan hilang gitu ya. Dong kita kadang asik juga ya. Iya, tapi memang gitu ya kan. Sama gitu kan. Memang kayak gitu, itulah bagi ujian bagi orang-orang yang ingin menjaga tadi kan, ya mungkin ya kita, seperti kita lah insya Allah kan gitu, kita ingin menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Salah satunya itu ya tadi pacaran gitu kan. Apalagi dengan bangga memamerkan bahwa kita pacaran itu tuh lagi pacaran gitu, istilahnya kayak bangga kita berbuat dosa gitu, padahal kan kita udah tahu pacaran itu dosa kan gitu ya. Itu dia. Berarti udah ibaratnya anak muda sekarang ini udah nggak peduli namanya dosa gitu. Iya, hal yang dilarang ya. Ataupun ya udah enggak peduli aja kan, malu, enggak ada malu gitu ya kan. Sebenarnya dibilang enggak peduli enggak semua. Ada juga yang masih dia berusaha ya untuk menjaga dan ya berusaha Caris. Untuk menjaga diri, Caris mencari juga. Ilmu gitu ya kan. Ya. Ya dia tetap berusaha menjaga dan inilah pemuda-pemuda seperti inilah yang dibutuhkan seharusnya. Yang seharusnya ada di dalam masyarakat sekarang ini. Jangan ya. Main TikTok ya kalau pemuda gitu ya. Ya, janganlah gitu kan. Masa pemuda calon tulang punggung keluarga joget-joget TikTok. Iya. Jadinya sekolah, tulang lunak lagi. Sekolah aja. Sekolah-sekolah aja nanti ya nampak lagi orang pacaran. Ya juga ya, nanti lagi. Iri lagi. Nanti takutnya terjerumus gitu kan. Jadi ya memang itu kejadian atau pemandangannya miris sebenarnya kita lihat. Seharusnya pemuda itu yang dia lagi masa-masa produktifnya kita bilang itu kok jauh dari agama gitu kan. Seharusnya mereka yang semangat-semangatnya nih ada jiwa-jiwa muda ya kan. Harus semangat menuntut ilmu agama gitu. Semangat menuntut ilmu agama, kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah gitu kan. Memang seperti itulah, tapi memang dia apalagi di zaman sekarang ini dengan godaan yang sangat banyak ya kan, mulai dari godaan teknologi mungkin kan, kemudahan teknologi yang mungkin di satu sisi kita akses itu jadi enak gitu kemana-mana, informasi mudah didapatkan gitu, tapi di satu sisi yang lain juga membawa hal-hal negatif gitu, ya, seperti mungkin maraknya tersebar video-video yang tidak senonoh gitu kan. Marak tersebar ya mungkin perzinahan tadi kita lihat orang lagi pacaran gitu ya kan. Banyaklah yang bisa merusak-merusak iman kita. Itu kan apa ya, gitu. Virus juga ya kan. Iya virus tadi, juga. Kan, kalau kita ngeliat orang tuh pacaran, timbul pula niat kita ya kan. Iya. Nanti ada okti-okti lewat, diajak pacaran. Kalau terima. Kalau tolong mentah-mentah sejalan gitu. Trauma yang ada. Ya itulah ibaratnya ke sekarang gitu. Mungkin karena pengaruh teknologi juga. Oh, iya. Jadi orang yang gak pacaran itu diibaratkan kuno gitu ya kan. Iya kuno. Kurang ganteng. Gak laku. Ya padahal belum tentu yang pacaran berapa lama gitu. Beneran jadi istrinya gitu nanti ya kan. Tapi kalau yang udah beristri pasti ganteng ya. Iya kan udah laku gitu kan. Aduh. Betul. Ya sampai mungkin kita bingung gitu ya kan. Pacaran mungkin sampai 5 tahun gitu kan. Lebih gitu. Itu pacaran apa kredit motor gitu. Mau gak siap-siap gitu ya kan. Tapi panjang. Ya seperti itulah. Udah ludas itu. Baru nikah gitu. Iya lah. Kalau yang seharusnya kan kita nikah gitu. Iya. Ya setelah itu mau pacaran bebas terserah gitu. Ya. Cuman ya jangan dinampak-nampakan juga. Nanti yang si jomblo ini apa juga. Gak boleh juga ya kan. Ya, jangan diumbar-umbar lah gitu kan. Tapi ya, itulah memang. Sekarang bener ini. Dengan alasan mengikat. Biar apa perempuan tuh gak dinikahi sama orang lain. Dia pakai jalur pacaran kan itu banyak orang. Iya gak ada menjamin sih sebenarnya.
Jadi ada apa namanya komitmen gitu ya. Iya. Bisa juga gitu ya. Sebenarnya enggak bagus ya, Bang. Abang inilah datangi rumahnya langsung. Khitbah kalau berani. Kalau kalau komitmen kali, kan? Komitmen gitu kalau iya jadi. Kalau enggak sama-sama sakit udah. Iya. Abang habis banyak ya kan makan bakso tiap minggu. Saya doain si perempuan dapat yang lebih pula dari awal kan gitu. Yang sakit. Lebih ngeri kan. Iya. Jadi ya memang standarnya itu seperti itu, apalagi ya salah satu-satunya kan, apalagi juga pengaruh lingkungan gitu yang buat pemuda-pemuda ini sekarang jadi jauh dari agama gitu, lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar gitu kan, mungkin ada yang terkena narkoba gitu kan, pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang yang lagi semangat dalam belajar agama, semangat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, yang pemuda itu tumbuh dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia itu hari-harinya itu diisi dengan ketaatan kepada Allah, maka pemuda seperti ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah akan dinaungi di hari kiamat nanti, akan dikasih naungan di mana pada hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang bisa memberi naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemuda yang enggak pacaran tadi ya. Iya, termasuk pemuda yang menjaga dirinya tadi gitu. Ada ini termasuk salah satu dari. Oh, ada yang lain juga? Ada 7 golongan ini. Banyak. Iya. Satu ya, kalau satu tadi sudah dapat. Iya, salah satunya ini pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi hadisnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan. Katanya 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi ini maksudnya apa nih? Dinaungi ini ya dilindungi gitu, dikasih naungan. Dikasih naungan gitu. Nanti kiamat kan nanti panas. Iya, kan ya ceritanya panas. Kan nanti pada hari kiamat itu semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya kan, ketika hari kiamat, ketika sudah dibangkitkan orang mahsyar. Nah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak ada yang memakai pakaian, semuanya itu telanjang, kemudian tidak memakai alas kaki, dan matahari itu didekatkan ya, sampai kira-kira 1 jengkal ya kan dari atas kepala, jadi kan itu panas. Jadi pada saat inilah golongan-golongan ini, yang 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, naungan ini kalau kita bilang pertolongan gitu ya. Iya, pertolongan. Nah, jadi dari itu ya. Iya, jadi dia tidak terlalu merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain gitu kan, sampai diceritakan di hadis yang lain, sampai ada yang hampir tenggelam karena keringatnya sendiri gitu. Karena saking panasnya waktu itu kan, waktu dikumpulkan di padang mahsyar itu. Jadi inilah golongan-golongan inilah yang dinaungi Allah dalam naungannya gitu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, ketika pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun 7 ya. Iya, 7. Rasulullah SAW melanjutkan, siapa yang ketujuh itu gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tumbuh, tadi ya, yang tadi tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Kita singgung ya, enggak pacaran berarti kita taat ya kan. Iya, salah satunya itu dengan tidak pacaran, kemudian menjalankan sholat lima waktu di masjid gitu kan, sholat berjamaah, kemudian menuntut ilmu. Banyaklah ketaatan. Kategori ketaatan ya. Iya, intinya dia tumbuh sehari-hari, tumbuh dewasa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia menjauhi maksiat-maksiat gitu kan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut ke masjid, yang hatinya itu selalu
tertarik tergantung ke masjid gitu. Jadi dia itu nggak mau jauh-jauh dari masjid. Misal nanti habis sholat dia mungkin menunggu sholat setelahnya itu di masjid terus. Kemudian mungkin setelah pas azan dia langsung ke masjid gitu kan. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian ada dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kemudian kelima ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian seorang laki-laki yang dipanggil diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, yang mana perempuan itu memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, tapi laki-laki ini berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian seorang laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya itu. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Gitu. Kemudian yang terakhir, warajulun zakarullaha khalian fa fawadz 'ainahu. Kemudian laki-laki yang menyendiri mengingat Allah secara sendirian, kemudian menetes air matanya. Dia menangis karena mengingat Allah. Tujuh tuh ya? Iya, itu tujuh tuh. Kayak ini harus kita bahas satu persatu nih biar lebih jelas. Biar lebih kena dia gitu kan. Soalnya ini memang salah satu keutamaan yang sangat besar gitu. Apabila kita menjadi salah satu dari tujuh golongan ini gitu. Apabila kita menjadi salah satu, ini keutamaan yang sangat besar gitu. Tapi bukan berarti cuman tujuh ini aja yang dapat naungan Allah gitu. Para ahli hadis mengatakan memberi penjelasan bahwasanya yang dimaksud tujuh di sini bukan pembatasan bahwa cuma tujuh ini aja. Bisa jadi ada lagi yang lain yang akan dinaungi oleh Allah, tapi di hadis ini cuma tujuh ini aja yang disebutkan gitu. Apa tadi yang pertama? Oh, minum dulu. Biar lancar gitu. Tenggorokannya ya. Jadi yang pertama itu pemimpin ya, soal pemimpin. Imam yang adil ya, seorang pemimpin yang adil. Ya, imamun adil di sini yang dimaksud dengan seorang imam adalah seorang pemimpin. Baik itu dia raja, presiden mungkin, kemudian mau kecil skala besar. Intinya dia yang pemimpin dan memegang kekuasaan di situ. Jadi memegang kekuasaan di situ. Dan jika dia berlaku adil, adilnya apa nih coba? Adil di sini kata para ulama itu adalah apa? Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan amanahnya tadi. Jadi itu adil ya. Ya, dia adil itu dia tunduk patuh pada Allah, pada syariat Allah, pada anjuran Rasulullah SAW. Artinya dia patuh pada syariat Islam. Kemudian dia tidak berbuat zalim gitu. Salah satu pengertian zalim ini kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Jadi mungkin dia sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan tidak meletakkan orang-orang yang misalnya posisinya atau kemampuannya itu enggak pas di posisi yang satunya gitu. Walaupun dicoba dulu gitu. Ya kalau dicoba mungkin, tapi ini dia langsung dengan sengaja gitu. Masukkan, dia tahu gitu. Kasih tugas. Kalau enggak mampu disalahkan gitu. Iya. Gitu lah misalnya gitu. Ya, kira-kira begitulah ya. Mungkin dia tahu nih sebenarnya kan, mungkin Haris lah gitu kan lulusan komunikasi gitu ya, terus ya. Belajar komunikasi, tapi tiba-tiba ditaruh sama bosnya gitu di bagian marketing. Arsitek. Bisa juga ya marketing. Ya, di bagian arsitek gitu suruh gambar, suruh desain rumah gitu kan. Loh, apa hubungannya komunikasi dengan arsitek? Ya bosnya ini tahu gitu. Ini enggak pandai nih arsitek. Cuma taruh aja lah gitu sengaja. Bisa-bisa. Gitu. Oh, jadi gitu. Itu salah, itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kan gitu.
Misalnya pun ada misalnya karyawan yang udah kerja gara-gara dia misalnya nggak suka dipindahkannya ke tempat yang dia nggak mampu supaya dia punya prestasi buruk. Iya, gitu. Ya standarnya yang dipakai itu bukan standar kepandaian atau keahlian dalam bekerja, tapi standar suka atau tidak suka gitu ya kan. Jadi itu bermasalah nanti akan masuk ke pemimpin yang tidak adil karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, gitu. Dengan tidak tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti adil itu bukannya sama rata gitu? Iya. Iya. Secara bahasa yang kita tahu itu sama rata gitu. Ya, kan. Cuman gitu kan. Cuman ya, kalau kita ratakan, misalnya nih ya kan, ada 3 orang anak nih, sama-sama pendek gitu kan. 3 anak ini ada yang satu pendek, ada yang satu sedang tingginya, ada yang tinggi. Nah, semuanya itu dikasih dikasih lihat apalah suatu ini ada pagar misalnya kan. Ada pagar, disuruh nengok ke balik pagar itu. Tapi semuanya rata dikasih satu papan misalnya. Oh iya iya iya. Nah, ini kan sama rata kan? Iya iya iya, ngerti. Ini kan sama rata. Enggak bisa ngelihat ya. Enggak bisa. Jadi yang tinggi bisa ngelihat. Yang sedang tadi dengan bantuan papan dia jadi bisa ngelihat gitu kan. Si yang pendek tadi enggak bisa ngelihat. Enggak bisa ngelihat walaupun dibantu papan misalnya. Gitu adil gitu, ya. Jadi yang tinggi ini ya seharusnya tidak dikasih papan, yang sedang dikasih 2 papan, yang pendek dikasih 3 papannya gitu. Jadi sama-sama bisa ngelihat gitu. Oh iya. Kan jadinya adil gitu. Adil. Nah, jadi sama seperti gini kan, kalau misalnya 3 anak tadi kan ada yang tinggi dan pendek, yang kalau dibeliin celana yang ukurannya sama nanti semua. Ada yang gantung, ada yang kebesaran. Jadi gitu ya, kalau kan baju enggak mungkin ukurannya sama semua, adil ya. Ya kalau kita bilang adil itu sama rata, berarti kan kayak gitu ya, kita belinya sama, ini udah adil nih berarti ya kan. Padahal ya kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah adil gitu. Ya mungkin ya sama rata, tapi sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi kalau ada kawan kita yang gemuk, pas waktu beli roti, banyakan dia. Iya, banyakan dia. Jadi porsinya lebih banyak gitu kan. Yang beli gemuk ya. Tapi ya kayak gitu. Jadi seorang imam atau pemimpin yang adil itu dia meletakkan sesuai tempatnya, kemudian tanpa melanggar atau melampaui batas. Jadi ya, batas tuh? Ya melampaui batas mungkin sewenang-wenang pada kekuasaannya. Jadi mungkin yang bukan wewenang dia campur urusannya gitu kan. Atau ya dia menyuruh tidak pada jam kerjanya misalnya kan, luar jam kerjanya masih tetap diteror gitu, suruh kerja terus gitu kan. Nah, kemudian juga tidak menyia-nyiakannya itu dia ketika dikasih amanah sebagai pemimpin jangan disia-siakan, jangan dianggap sepele gitu kan. Ini cuman ece-ece aja gitu misalnya kan. Nanti berat juga ya jadi pemimpinnya. Jadi makanya termasuk nih 7 golongan yang dinaungi Allah. Karena jadi pemimpin yang adil itu susah gitu. Iya. Apalagi dengan banyak godaan-godaan gitu. Godaan-godaan setan. Baik dari setan berbentuk jin atau setan berbentuk manusia gitu kan. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang dijadikan pemimpin. Berarti dia mempunyai peluang dapat naungan ya. Dapat. Mempunyai kalau peluang. Dia tadi berlaku adil. Gitu. Jadi. Berarti kalau misalnya kita mau. Misalnya nambah istri, itu ada kesempatan dapat naungan juga. Ya, kalau kita berlaku adil. Iya, karena apalagi masalah nih menambah istri kan, poligami ini kan memang ada ayatnya gitu. Kalau misalnya boleh menikah 2. Kan pemimpin juga kan? Iya, pemimpin rumah tangga kan. Boleh menikah 2, 3, atau 4. Tapi sambungannya kalau gak sanggup, kalau takut, satu aja. Gitu. Kalau gak merasa sanggup udah lah, gak usah nambah ya. Gitu. Kalau takut tidak mampu berlaku adil gitu kan, dalam memberi nafkah, dalam misalnya giliran hari gitu kan. Giliran hari ya. Iya, jangan coba-coba gitu ya kan. Takutnya kita berlaku gak adil kan, gitu jadinya. Tuh.
Kemudian salah satu makna imam yang adil itu juga dia imam yang menegakkan syariat Islam gitu. Jadi dia menegakkan syariat Islam secara sempurna, menegakkan yang paling utama itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan menyuruh untuk tidak berbuat kesyirikan gitu. Karena syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar gitu. Sangat besar gitu kan. Jadi makanya seorang pemimpin yang adil itu ya dia memberantas syirik ini juga. Berarti gitu. Berarti kita enggak bisa lah ya milih pemimpin yang kafir. Bisa. Enggak boleh. Itu aja udah melanggar kan? Iya. Karena ya untuk jadi pemimpin yang adil itu salah satunya itu dia menegakkan syariat Islam gitu. Jadi kalau misal gini lah, kita tahu nih di depan mata kita nih misalnya ada dua yang kita pilih. Pemimpin yang satu ini muslim, tapi kita tahu dia agak nyeleneh lah. Yang satu ini kita tahu non muslim. Ini skala kita kepala desa lah gitu kan. Tahu ini non muslim, tapi kita tahunya dia baik. Nah, kita mendahulukan muslim dulu gitu. Iya, kita dahulukan muslim dulu. Karena dengan apapun ceritanya, walaupun dia tadi yang nyeleneh agak apa ya, kan kita bisa nasihati secara agama gitu kan. Secara agama itu kan masih saudara kita masih gitu. Masih bisa kan. Terini hidayah ya. Dan mungkin pada saat itu mungkin dia ini karena mungkin enggak ada yang nasihati gitu kan bisa jadi. Atau karena dia memang belum kita juga atau memang dia belum tahu mungkin ilmunya. Tapi makanya kita ya lebih bagus pakai memilih pemimpin yang muslim gitu. Walaupun ya apa daripada kita memilih pemimpin yang kafir karena bisa jadi karena pemimpin yang kafir dia mengeluarkan keputusan-keputusan yang merugikan Islam. Benar. Jadi kalau pemimpin muslim paling tidak kan yang berbau-bau dengan syariat Islam dia masih mau ngikuti gitu ya. Dia muslim ceritanya gitu. Jadi pasti dia pasti dia akan membela agamanya. Tapi kalau pemimpin yang non muslim ya orang ini enggak ada kepentingan aku misalnya di sini kan di dalam perkara agama Islam ini. Untuk apa gitu disahkan peraturan atau dibuat peraturan. Malah dia mungkin membuat peraturan yang menyudutkan kaum muslimin nantinya. Takutnya seperti itu. Sesuai perintah lah kan. Udah pasti udah ada ininya ya. Iya. Dan misalnya orang-orang yang apa pemimpin-pemimpin tadi pemimpin Islam yang tidak melaksanakan syariat Islam secara penuh gitu kan. Maka dia termasuk ya belum berlaku adil gitu. Jadi tadi kayak misalnya dia pemimpin muslim tapi masih agak-agak nyeleneh apa gitu kan. Berarti enggak adil ya kan? Ya mungkin belum ya. Dia harus berusaha untuk menjadi adil gitu kan. Karena di situ dia ketika belum menjalankan syariat Islam secara penuh, secara seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya itu dia berarti dia belum berlaku adil gitu. Dalam kepemimpinannya. Tuh, malah seorang pemimpin yang adil itu juga salah satunya ketika dia ditunjuk gitu. Dia bukan dia menawarkan diri untuk jadi pemimpin gitu. Maksudnya bukan gimana dia, nih? Bukan dia yang minta amanah gitu ya. Iya. Dia yang diberi amanah. Dia yang diberi amanah. Bukan meminta. Jadi misalnya nih Abang Bang Riki sama Haris gitu kan. Ada di satu desa nih. Ada pencalon kepala desa misalnya. Di Haris tadi memang dia akulah nih naik kepala desa. Aku mau, harus aku nih. Dia yang mau gitu. Tapi abang mungkin karena kebaikan abang gitu kan juga track record-nya yang bagus yang gitu yang di mata masyarakat. Jadi masyarakat dianggap masyarakat udah maju jadi kepala desa gitu. Antum aja secara musyawarah itu diangkat. Nah, jadi seorang pemimpin seorang muslim itu seharusnya begitu gitu. Dia enggak akan minta amanah kecuali memang orang-orang itu percaya bahwasanya dia itu mampu lah gitu. Jadi diberi amanah. Iya, diberi amanah gitu. Kayak gitu kan enggak keluar banyak kali duit ya kan. Iya. Kampanye lagi. Apalagi pemimpin yang ini, pemimpin wanita. Enggak boleh. Seorang wanita dia jadi pemimpin suatu kaum itu enggak boleh. Gitu. Tapi di negeri kita ini sering loh. Ya ada, ya seharusnya enggak boleh ya. Enggak boleh gitu. Kita harus tahu dan ini ya ilmu bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda gitu kan. La yuflihu qaumun tamlikuhum al-mar'ah. Jadi tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Gitu. Apa mungkin perempuan itu gak bisa adil ya? Makanya ya, perempuan itu gak boleh poli apa? Iya itu mungkin ya. Tapi wallahualam gitu kan. Kita gak tahu kenapa juga perempuan ini kan secara agama dia
kurang disebutkan suatu hadis itu kurang agamanya dan kurang akalnya gitu. Kurang agamanya karena dia ada haid gitu kan, jadi tidak sempurna. Kadang nggak sholat, kadang nggak puasa gitu kan. Kemudian dia persaksian perempuan ini kan nggak seperti persaksian laki-laki kalau dia jadi saksi gitu kan. Ya karena dia mungkin sering lupa, sering ini gitu kan. Jadi wa'alam, ya ketika masih ada pemimpin laki-laki ya tidaklah kita memimpin, pilih pemimpin laki-laki itu, jangan perempuan.